tenaganya itu dari trafo umpan ke oksilator, jadi oksilator sama fittingnya jadi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa kembali sama Rudi Elektro. Kemudian sore hari ini kita semuanya senantiasa diberi kesehatan, pula rezeki. Amin ya rabbal alamin. Dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini kami punya pasien yaitu LG 29N Super Slim. Yang keluhannya adalah tidak bisa nangkap siaran. Kita colokan. Nyala. Ini mau maaf kami pinggir jalan ini. Karena tempat saya penuh. Dan aku siaran. Ya kosong enggak ada siarannya. Adalah tunernya, ini adalah 5 voltnya. Untuk 5 voltnya ini keluar 4,8. Oke, untuk 33 voltnya yang enggak keluar mungkin barangkali. Jadi ini ada diode, nah ini 33 voltnya. Ini tidak keluar untuk teman-teman. Ada diode yang 33 ini larinya ke V-band. Jadi kita akan urut karena 5 voltnya ini normal. Nah ini 33 nya tidak keluar sama sekali. VF AGC L SCL dan selanjutnya SPL. Dua ini 5 volt tetap keluar, jadi ini penyebabnya tidak keluar VT-nya ini 33. Yang 33 ini untuk frekuensi, jadi kita lihat dulu ini ada diode 33 voltnya. Untuk diodenya saya rasa bagus lah ini. Ini tidak nyambung, jadi bagus. Kita urut aja ini dari ini untuk VT ini. Ini lari ke sini, terus ini terus, nah ini tadi ini sama ini tidak menyambung teman. Nah ini tidak menyambung yang dari ini. Nyambung alias jalur ini insya Allah putus jalur. Padahal kelihatannya tidak ada yang rusak, tidak ada yang karat, cuman ini adalah tahanan, ini langsung ke sini. Ini ngambilnya ke feedback nih. Ini ngambilnya ke sini deh. Ini jatuhnya kemari. Dan dari sini ke sini. Kemudian dari sini ke sini. Sini ke sini.
langsung kanan, kanan, ambilnya di sini ya. Nah ini. Ambilnya dari tegangan ini, sini, 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 ini PT-nya dari trafo umpan ke osilator, jadi osilator sama PT-nya jadi satu yang ambil dari regulator ini. Tadi yaitu jalur ini aja yang propos, tidak propos ya, tidak kelihatan propos, cuma kita sambung kemari. Kita akan sambung ke jalur ini. Coba aja, mudah-mudahan bisa ikut kembali. Kita tes dulu. Mudah-mudahan 33 nya bisa terpenuhi kembali. Tuanya ini, nah, alhamdulillah sudah keluar 33. Jadi memang hasil dari sini. Ini di sini masih full 45 karena belum ditahan. Ditahan, itu nyampe di sini dia ditahan. Terus ini sini. Ini, nah ini mulai ditahan sama ini. Lari kemari. Sini. Oke, sudah 33 nya sudah oke, sudah beres. Kita coba aja apakah bisa nangkep. Nah, ini alhamdulillah. Oh, masih berhari. Mantap, perbuatan asusila itu telah dilakukan. Alhamdulillahirobbilalamin, teman sudah normal kawan. Ini TV yang sudah puluhan tahun masih normal. Alhamdulillah. Dan kita nanti stamina aja kita naikkan. Kunci. Alhamdulillah, suaranya normal juga. Terus kenapa kamu tega ngelakuin itu sama anak kandung kamu?
Oke, untuk teman-teman sahabat semuanya, kita sudah selesaikan TV dengan cepat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan, keluhan dalam kami mengucap. Kami mohon maaf. Kami mohon dukungan juga untuk selalu mendukung dengan cara tekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Kami tunggu. Terima kasih yang sudah share juga, yang sudah subscribe. Terima kasih banyak. Tanpa dukungan Anda, kami tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya. Kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.